everyone. I am Salsa Deska Amalia, and I'm here because I want to explain material about narrative text. Yang pertama ada definisi dari teks naratif. Teks naratif adalah cerita dan komplikasi atau peristiwa bermasalah dan mencoba menemukan resolusi untuk memecahkan masalah. Bagian penting dari teks naratif adalah mode naratif, seperangkat metode yang digunakan untuk mengomunikasikan narasi melalui proses narasi. Yang kedua, ada tujuan dari teks naratif. Teks naratif mempunyai tujuan untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Yang ketiga, ada jenis-jenis dari teks naratif. Jenis-jenis teks naratif ada banyak, dan di sini saya cantumkan beberapa. Yang pertama ada legend, menceritakan asal muasal suatu tempat yang kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Myths, menceritakan hal-hal mitos. Folktale, atau bisa juga disebut sebagai dongeng yang penuh khayalan tidak nyata. Fables, cerita yang tokohnya hewan-hewan. Fairy tales, cerita tentang dunia peri. Mysteries, cerita tentang pemecahan masalah dari sebuah misteri. Dan romance, cerita romantis antara sepasang insan manusia. Yang keempat, ada struktur dari teks naratif. Yang pertama ini ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini biasanya mengenalkan tokoh dalam cerita, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Yang jika sudah mencapai klimaks, itu menarik antisipasi para pembaca. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi ini permasalahan mulai berakhir dan penyelesaian ada di teks narasi ini. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan, akhir yang menyedihkan, ataupun akhir yang menggantung, atau bisa pula akhir yang diputuskan oleh para pembacanya sendiri. Yang keempat, ada reorientasi. Bagian terakhir dari struktur teks narasi. Ini berisi kesimpulan, pesan moral, ataupun perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientasi juga sifatnya opsional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Ini contoh dari teks naratif. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Thanks for watching and goodbye.